Duda. Ayam juga. Wah, 18. Ini aduh panjang. Ya apa perlu apa juga kemarin dong. Guys. Hai hai guys, hai hai guys. Cuaca mendung nih. Haduh. Tapi tidak menyurutkan hati kami untuk tidak ikut melaksanakan persembahyangan di Pura Sepian Banjarabe. Kalau boleh dibilang, ini adalah keluarga besar dari suami saya ya guys. Ini adalah acara sakral yang selalu dilaksanakan pas di hari Saraswati. Iya, acara yang selalu tunggu-tunggu oleh kami semua guys. Karena selain mengikuti persembahyangan, kita juga bisa kumpul-kumpul dengan keluarga besar gitu guys. Jarang-jarang kan kumpul-kumpul tanpa disengaja gitu. Bye, welcome to Baby Channel. Jadi kalau di momen kayak gini jangan dilewatin gitu ya nggak sih, karena jarang-jarang gitu guys, dan harus diabadikan, divideoin, jadi supaya ada kenang-kenangan gitu untuk bisa ditonton di kemudian hari, bahkan anak-anak kita yang masih bayi bisa nonton, kalau apalagi kalau dimasukin di YouTube gitu kan guys. Ya gitulah guys, maksud aku tuh bikin konten kayak gini, vlog kayak gini supaya ada kenang-kenangan gitu untuk anak-anak kita yang masih kecil. Oh, bisa nonton ya. Ternyata dulu emak-emaknya, nenek-neneknya tuh kayak gini gitu gak sih guys? Guys. Jangan lupa di like, subscribe, di share untuk mendukung channelnya Bik Firta. Serati dalamnya lagi bertugas guys. Halo guys. Okay guys, ini aku lagi naikin canang sajen karena aku dapat tugas dari Miss Ratinya langsung. Jadi ya kayak gini ya, karena posisi aku kan ngayah juga kan. Semoga ngayahnya kami diberikan kesehatan, selalu diberikan kerahayuan, panjang umur kan, ya enggak sih? Kalau urusan rezeki itu kan Tuhan yang ngatur, ya enggak? Ini dadung saya guys. Ya, persiapan persembahyangan ini pun belum kelar atau belum selesai, setak di situ aja ya guys. Karena ini tuh masih panjang perjalanannya. Iya benar, panjang banget perjalanannya. Dan banyak banget juga kok yang ikut ngayah di sini. Ya selain aku, ini juga ada Pak Wanda. Ada adik-adik aku juga. Pak Wanda ini adalah ipar sepupuku ya. Beliau adalah sepupunya suamiku. Jadi dia adalah adik ipar sepupuku gitulah kalau boleh dibilang. Dia lagi masang gantung-gantungan tuh. Ditugasin sama Ibu Isratinya. Okay guys. Nah, ini adalah Ibu Isratiku, Ibu Dodi. Hehe. Ya dia tuh Israti juga ya. Posisi juga sekaligus dia adalah bibik gue. Karena dia saudara dari ibu mertuaku gitu kan. Pokoknya ini intinya adalah keluarga besar kami yang kumpul di Pura Sepianku. Okay? Ini pada kumpul-kumpul gitu. Ini ada Bapak Wayan Suparte, dia dari Labuan Jaya. Dia juga adalah adik ipar, adik sepupu, adik ipar sepupuku. Gitulah boleh dibilang ya. Lagi bebek. Mak tuh sob dek. Lagi bebek. Mak nene dek, lewat mene. Cuma ribet nih guys. Ribet guys. Oh, tidak. Aku ngeri. Kalau sampai akhirnya patah gimana guys? Gua yang tanggung jawab guys. Bebek lagi. Harus bertempur dengan bebek ya. Kalau kalian udah pernah
nonton video sebelumnya, kalian tahu gue di sana ngelepas bebek panggangnya sama siapa? Wah, udah ada video. Ini gue nih. Ini guru agama ya. Ini guru agama ya, kayu mau juga dicoknya parah. Gak apa-apa. Gak mau hargai. Hargai lah kok dari anku nih, hargai lah. Barang ya, oyo perang ini jadi perang tetek. Thank you forever. Inggris. Cok bahasa Inggris gue, guys. Dangap, dangap. Kena dangap. Tuh, lengsah. Ayo. Bi dadi oleh nuning alih. Dangap, dangap. Sok oleh dangap, dangap. Eran apa masih? Ya. Ini yang meput acara persembahyangan ini adalah Jeru Mangku Depi. Terima kasih untuk Jeru Mangku Depi. Satu, dua, ti. Gaya lagi. Satu, dua, ti. Mencepok. Satu, dua, ti. Berhasil. Lebih-lebih, bro. Oh, leng nuni apa mbak? Leng nuni apa? Ndak engkon deh kalau berdiri di sini. Alah pura-pura. Alah pura-pura. Guys. Togas itu mbak. Mak togas dah. Jangan aja go ini dia yang dilupuan. Ibu ngayak jangan sama kayak anu lele nabi sengol lakon dia pelan kasih saya itu kan tak perlu pepe ngayak aling aling itu pan ngayak apa sih lo
Oke guys, setelah semua dipersiapkan, semua udah menyelesaikan persiapannya, kita sembahyang terlebih dahulu ya. Kita minta kepada Tuhan, semoga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, bahagia lahir batin. Kalau untuk rezeki itu kan mungkin bonus dari Tuhan ya. Kita gak perlu nuntut untuk meminta rezeki seberapapun besarnya. Karena kita adalah ciptaan beliau. Jadi kita nurut aja kalau untuk rezeki. Yang penting kita minta kepada beliau adalah minta kerahayuan dan kesehatan. Bener gak sih guys? Ya gitu ya guys. Di sini persembahyangannya berjalan dengan hikmat banget. Astungkar gak ada halangan apapun. Bahagia banget gak sih? Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai titik ini, benar-benar sampai habis, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Karena tanpa kalian aku gak mungkin bikin video terus ya. Pokoknya aku minta support kalian, komen di bawah, minta like-nya juga ya guys. Jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Ini acara udah selesai. Jadi pokoknya aku mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel aku ini ya guys. Bagi dengan Ben mek Rizki Ben. Kalau aja anu kalau sama jam satu. Pak. Dan akhirnya acara pun selesai guys. Iya sebenarnya panjang banget runtutannya ya, dari persiapan lah, dari ya pokoknya gitulah, dari kesibukan kita untuk ngayahnya itu panjang-panjang kali lebar banget. Itu karena diawali dari jam 9, selesainya itu jam 2. Dan ini kalian tahu nggak ini durasinya berapa? Cuma 16 menitan doang guys. Tuh seberapa panjangnya aku edit, seberapa panjangnya aku potong-potong. Ini adalah kegiatan yang udah selesai. Jika udah selesai kita boleh makan atau nyurut lah, boleh dibilang. Ini ada ibu mertuaku, terus ada Mbok Dora, yu iparku, terus ada Mi Wanda, adik ipar aku. Kami lagi asik makan daging bebek. Aku suka banget ngerjain Mbok Dora. Ya tau aja lah, karena yuk ipar itu kan lebih asik bila dikerjain. Yang sopan ya ngerjainnya. Pokoknya sekian dan terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video aku. Semoga kita semua diberi kesehatan, kerahayuan, keselamatan dunia akhirat. Swahe, astungkare warenugrahe.